Halo, selamat malam. Bersama saya, Edo Barata. Inilah informasi update data COVID-19 Kota Palu selengkapnya. Kita awali dari kasus ODP. Kasus ODP yang terkonfirmasi hari ini berjumlah 15 orang. Dan total hingga hari ini yang dalam perawatan dan juga dalam pemantauan berjumlah 98 orang. Dan total hingga hari ini berjumlah 1.039 orang. Kasus OTG yang terkonfirmasi baru hari ini berjumlah 25 orang. Dan total hingga hari ini dalam perawatan dan juga dalam pemantauan berjumlah 171 orang. Dan total hingga hari ini berjumlah 2.802 orang. Dan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini yang baru berjumlah 81 orang. Dan total hingga hari ini berjumlah 448 orang. Dan total hingga hari ini berjumlah 1.703 orang. Dari jumlah 448 orang ini masih dirawat di rumah sakit. 39 orang berada di Rumah Sakit Anuttapura Palu, 56 orang berada di Rumah Sakit Undata, 99 orang berada di Rumah Sakit Madani, serta 1 orang berada di BPSDM, dan 2 orang berada di Asrama Haji. Dan 157 orang masih dalam pemantauan atau isolasi mandiri. Dan 5 orang berada di Rumah Sakit Bayangkara, 7 orang berada di Rumah Sakit Budi Agung, 73 orang berada di Rumah Sakit Wirabuana, dan 3 orang berada di Rumah Sakit Wotwar, serta 6 orang berada di Rumah Sakit Sis Al-Jufri. Dan kasus terkonfirmasi 21 Januari 2021. 81 orang dinyatakan positif COVID-19. Dan jumlah total hingga hari ini berjumlah 1.703 orang. Yang sembuh hari ini 13 orang. Dan total hingga hari ini yang sembuh berjumlah 1.199 orang. Dan yang dirawat masih berjumlah 448 orang. Dan yang terkonfirmasi meninggal dunia, tidak ada yang terkonfirmasi hari ini. Dan total yang meninggal dunia hari ini berjumlah 59 orang. Demikian informasi update data COVID-19 Kota Palu yang kami hadirkan untuk Anda malam ini. Dan kami akan terus memberikan informasi update data COVID-19 Kota Palu kepada Anda. Dan kami terus mengingatkan agar menerapkan protokol COVID-19. Terus menerapkan 3M dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak. Jangan malas menggunakan masker. Hindari diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Akhirnya, saya Edo Barata undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.